Ya teman-teman ya. Jadi Monasnya sudah sampai, kita cari parkir. Ikutin cekidot. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Rizda Mariupu. Kali ini saya mengajak teman-teman jalan-jalan ke Monas teman-teman. Jadi Monas ini adalah monumen nasional ikon kota Jakarta ya teman-teman. Jadi Monas ini berada di pusat kota Jakarta. Ikutin perjalanan saya menuju puncak Monas ya teman-teman. Jadi saya akan naik ke atas itu ya teman-teman ya. Naik ke atas ya. Jadi perjalanan dari bawah ini menuju ke atas ikutin. Ya di sini saya nunggu lama ya teman-teman ya. Dari jam 9 ya sampai jam 3 ya teman-teman menunggu. Karena saya kepengen mau naik Monas ya. Selama tinggal di Jakarta sudah hampir 20 tahun tidak pernah naik ke atas Monas teman-teman. Kali ini untuk teman-teman saya akan naik ke atas Monas. Saya tungguin teman-teman. Antrinya panjang teman-teman ya. Ikutin. Oh ya teman-teman jangan lupa di subscribe, di like dan di share ke sosial media teman-teman. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu. Cekidot. Teman, Monas ini adalah ikon kota Jakarta yang merupakan kebanggaan warga Jakarta. Kali ini saya akan jalan-jalan ke Monas. Demi teman-teman, saya menunggu lama untuk naik ke atas teman-teman. Jadi saya mau mengeksplor full apa aja yang ada di Monas. Yang belum pernah ke Monas, silakan tonton video ini. Di Monas ini ada namanya Monumen Nasional Indonesia. Di sini terdapat banyak sejarah tentang Indonesia. Ikutin perjalanan saya ke Monas. Yuk. Jadi kita mau jalan-jalan ke Monas. Kita tunggu bisnya di sini ya teman-teman. Bis ke Monas tuh teman-teman. Kita mau ke sana ya teman-teman ya. Kita mau ke Monas, naik ke atas Monas. Iya mau ke Monas, kita naik mobil ini teman-teman tuh. Satunya mana nih? Kita naik ya teman-teman, naik di sini. Ini so, ini bis buat dalam kota ya, mbak dalam Monas ya? Iya. Untuk dalam Monas ya, keliling-keliling ke Monas kita menggunakan mobil ini.
Jakarta. Dari arah datangnya kereta wisata melalui terowongan bawah tanah. Bila nanti sudah masuk dari dalam tubuh tanah, tiket masuk dari dalam tubuh tanah dapat dipergunakan kembali untuk menaiki kereta wisata ini pulang ke parkiran di Kelenggang Jakarta. Ini Monas ya teman-teman. Ini lingkungan Monas ya teman-teman tuh. Ya. Ini Tugu Monas ya teman-teman ya. Tugu Monas ini sangat terkenal ya. Jadi ikonnya Kota Jakarta. Ini Tugu Monas ikonnya Kota Jakarta teman-teman. Ya. Kita mau naik ke Monas. Nanti sorean aja lah ke situ ya. Panas banget. Bang Rahmat tuh kerupuknya tuh jangan lompat dia capek. Teman-teman, pintu masuk terowongan Monas ya teman-teman. Jadi kalau kita mau masuk ke Monas, kita lewat sini pintunya. Iya, 45.000 apanya itu? Kartunya doang apa isinya? Terus kartu buat apa selain buat kesini? Nah, jadi kita harus beli kartu DKI teman-teman kalau mau masuk sini teman-teman ya. Jadi harus pakai kartu katanya. Isi ya mbak. Ini terowongan Monas ya teman-teman. Selamat datang di Monumen Nasional. Masuk Monas Monumen Nasional kita harus bayar dulu ya, bayar tiket ya. Itu bayar sendiri ya. Kalau mau ke museum itu pelajar 2.000, masuk 3.000. Puncak masuk ke dalam itu 4.000. Ya untuk mahasiswa 8.000 dan untuk umum 15.000. Dan mulai tanggal 1 Mei itu harus pakai tiket ini, harus pakai kartu Jakarta ya teman-teman, harus beli ya. Jadi kartu ini bisa pakai untuk busway ke Ancol, ke Taman Mini dan kemana saja wisata ke Monas bisa pakai kartu. Ya. Ini jadi ini kita harus ada isi saldo untuk jalan-jalan ya teman-teman ya. Untuk masuk ke kota wisata nanti kita tinggal gesek ya dan saldonya dikurangi. Ini antri pada antri tiket ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk menuju ke museum. Ini terowongan Monas ya teman-teman. Masuk ke dalam Monas teman-teman. Ini hari Sabtu banyak orang berwisata ke Monas ya teman-teman. Ini museumnya ini.
Ini kita ke museumnya dulu ya. Nanti naiknya jam 3 teman-teman. Antri 1000 lebih teman-teman yang mau naik ke atas Monas. Nih teman-teman, ini miniaturnya teman-teman ya. Miniaturnya. Ya. Miniatur. Ini miniatur Monas teman-teman. Ya. Di atas itu emas ya teman-teman. Emas, bukan emas ya. Ini miniatur Monas ya teman-teman. Ini miniatur Monas ya. Kita nanti mau naik ke atas Monas. Sekarang kita menuju museum. Ini orang pada antri ya, naik ke Monas ya teman-teman ya. Orang pada antri. Ini di bawah Monas ya teman-teman. Kita lihat dulu ini apa museum ini ya, Nastri. Wih, museum teman-teman. Apa ini museum? Ini manusia purba ya teman-teman. Museum manusia purba ya. Manusia purba. Ini dibaca. Nanti di pelajaran sejarah keluar. Masyarakat Indonesia purba 3000 sampai 2000 sebelum Masehi teman-teman ya. Pada zaman megalitikum sudah hidup dalam masyarakat teratur, peninggalan budaya tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini manusia purba ya teman-teman ya. Manusia purba ya teman-teman. Ya, ini bahasa Indonesia. Ancient Indonesian Society 3000 until 2000 before Masehi. Ya. Ini bahasa Inggrisnya ya, silakan dibaca. Ini yang kedua ya teman-teman. Indahnya teman-teman. Ya ini Bandar Sriwijaya teman-teman ya. Ini peristiwa Bandar Sriwijaya. Di sana bagus banget teman-teman. Itu ceritanya di laut ya. Jadi ini ada di museum di bawah Monas ya teman-teman ya. Jadi ini ceritanya Bandar Sriwijaya abad ke-7 sampai 13 ya teman-teman ya. Dibaca. Ini bahasa Inggris. Indah banget teman-teman. Ini jamban Sumpah Palapa ya teman-teman ya. Sumpah Palapa, ingat sejarah ya teman-teman ya. Zaman dulu ya, ini Sumpah Palapa teman-teman. Sejarah pada saat ini terjadi Sumpah Palapa. Zaman kerajaan dulu kayak teman-teman ya. Ini sejarah kilas balik sejarah Republik Indonesia teman-teman ya. Sejarahnya Sumpah Palapa. Jadi ini zaman Gajah Mada berhasil menyelesaikan perang Sadeng ya teman-teman ya.
terjadi pada tahun 1331 zaman Majapahit ya. Jadi Gajah Mada itu mengeluarkan sumpah palapa yang terkenal pada zaman Majapahit ya teman-teman. Ya. Jadi kita ingat sejarah dulu ya teman-teman, sumpah palapa di zaman Majapahit ya. Jadi Gajah Mada menyelesaikan perang Sadeng ya teman-teman ya, dan mengeluarkan sumpah palapa untuk keutuhan negara Republik Indonesia teman-teman ya. Ini bahasa Inggrisnya The Pledge of Palapa 1331 ya, tahun itu ya, tahun 1331 years ya teman-teman. Bukan Gajah Mada ya, bahasa Inggrisnya silakan dibaca. Jadi ini sedang asik ya mendengarkan sumpah palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada ya teman-teman ya. Jadi untuk keutuhan negara Republik Indonesia zaman kerajaan Majapahit ya teman-teman ya. Kita buka lagi sejarah. Oke, next. Jut, peranan pesantren dalam penyatuan bangsa abad ke-14 ya teman-teman ya. Ini ya. Itu videonya ya. Zaman dulu pesantren ini sudah ada ya teman-teman ya, menyiarkan Islam ya di Indonesia ya. Nih. Jadi zaman dulu penyiaran agama Islam ya teman-teman ya di Indonesia melalui pendidikan pesantren dan pondok-pondok pesantren kiai-kiai ya, penyebaran agama Islam zaman dulu ya. Teman-teman, zaman dulu aja penyebaran agama Islam itu sudah ada teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang lanjut ke armada dagang Bugis abad ke-15 teman-teman ya. Ini pelayaran orang-orang Makassar, Bugis ya, di perairan Nusantara ya. Ini teman-teman, armada dagang Bugis zaman dulu ya teman-teman ya. Perahunya teman-teman ya. Perahu layarnya ya teman-teman. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi ini kisah zaman armada dagang Bugis abad ke-15 di Indonesia teman-teman ya. Jadi ini flashback kita sejarah negara kita ya teman-teman. Bisa dilihat di museum yang ada di Monas teman-teman. Sekarang kita lihat sejarah perlawanan Patimura ya teman-teman ya. Jadi perlawanan Patimura itu melawan Belanda ya. Itu ya. Jadi Belanda berkuasa kembali ke Indonesia ya. Jadi ini pahlawan Patimura yang menyerang Belanda ya teman-teman ya. Perlawanan Patimura ya tahun 1817. Ini kisahnya teman-teman. Benteng Belanda teman-teman. Ini ada di Makassar ini ya, Blenteng ini sekarang pun masih ada di Makassar teman-teman. Ya. Pemuda-pemuda kita zaman dulu itu benar-benar ya teman-teman ya, benar-benar berani ya, perkasa, gagah perkasa, melawan Belanda memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Pada naik ke atas benteng Belanda ya teman-teman ya. Jadi ini benteng ini di Makassar masih ada ya teman-teman. Perlawanan Patimura ya terhadap Belanda di kota Makassar. Ini bahasa Inggrisnya. Okay, I'm just going to pass now.
Sekarang ini adalah Perang Banjar, teman-teman. Perang Banjar ini melawan Belanda ya. Di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Ya. Jadi ini Indonesianya. Dan ini misalnya, teman-teman. Situasinya ya. Itu kapal Belanda ya, kita serang ya. Perang Banjar ya. Dulu pemuda-pemuda kita berani-berani ya, teman-teman ya. Hebat dulu rakyat Indonesia ya, benar-benar ya, teman-teman. Lihat aja perjuangannya begitu hebat memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ya, teman-teman. Sekarang kemerdekaan sudah kita raih, jangan kita sia-siakan, teman-teman. Lihat perjuangannya ya, teman-teman. Zaman dulu ya, teman-teman. Zaman tahun 1859. Zaman sudah benar-benar zaman dulu kalah ya, teman-teman ya. Ya. Mereka berjuang mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan negara kita. Semoga mereka di sana dimasukkan ke surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman, para pahlawan kita. Perjuangan teman-teman di lautan, teman-teman, boleh. Lautan ya. Dia masuk ke dalam kapal Belanda, teman-teman. Berani semua ya, teman-teman, pemuda kita ya, teman-teman ya. Semoga para pahlawan diterima dengan baik di sisi Allah ya, teman-teman ya. Perjuangan begitu besar mempertahankan kemerdekaan kita, teman-teman ya. Di Banjar, Perang Banjar ya. War ya. Oke, lanjut ke Ibu kita Kartini, teman-teman. Jadi ini terjadi pada tahun 1879 sampai 1904 ya, teman-teman ya. Zaman dulu gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad ke-19 ya. Ibu kita Kartini ya, perjuang kaum wanita ya, teman-teman ya. Zaman dulu para wanita belajar ya, diajari sama Ibu Kartini, teman-teman. Dan lagunya ya, Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaum, enggak apa saya, untuk merdeka. Ya. Ibu kita Kartini, teman-teman ya. Jadi para wanita zaman dulu diajarin sama Ibu kita Kartini, teman-teman, agar para kaum wanita itu pintar, bisa menulis dan membaca, teman-teman ya. Dia sangat berjasa untuk kemajuan wanita Indonesia zaman dulu ya, teman-teman ya. Harus kita mengenang para wanita Ibu kita Kartini, teman-teman. Kartini 1809-1904 ya. Sejarah Ibu kita Kartini dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk para wanita ya, untuk memberantas kebodohan untuk para wanita ya. Jadi Pak, biar para wanita di zaman dulu biar pintar, bisa membaca dan menulis ya, teman-teman ya. Ini jasa Ibu kita Kartini sangat besar bagi kaum wanita Indonesia, teman-teman ya. Oke, lanjut ke sebelah, ke museum selanjutnya, teman-teman. Wah, ini kebangkitan nasional, teman-teman ya. Sejarah kebangkitan nasional. Ya. Kebangkitan nasional. Nih. Zaman dulu rapat kebangkitan nasional, teman-teman. Jadi pemuda-pemuda Indonesia harus bangkit ya melawan penjajahan, teman-teman ya. Ya. Jadi di sini adalah Bapak Wahidin Sudirohusodo ya, teman-teman ya. Yang berjasa ya dalam kebangkitan nasional ya, teman-teman ya, melawan Belanda ya, teman-teman. Nih, kita rapat nih para pemuda-pemudi Indonesia, para pemuda Indonesia ya, teman-teman ya. Ada juga di situ beberapa wanita ya, di situ ya. Ada juga pemudi ya, para wanita di sini ada yang mewakilinya, teman-teman. Dan ini adalah sejarah rapat kebangkitan nasional, teman-teman, pada tanggal 20 Mei 1908 ya, teman-teman. Selalu setiap tanggal 20 Mei kita peringatin ya hari kebangkitan nasional. Kayak ini pada tanggal 28 Mei ini ya, pada tanggal 20 Mei ini pemuda-pemuda Indonesia pada bangkit untuk melawan Belanda ya, teman-teman ya. Ini tentang gedung Muhammadiyah ya, teman-teman. Lanjut ini tentang gedung Muhammadiyah, teman-teman. Ya, sejarah Muhammadiyah ya, teman-teman, di Indonesia ya, teman-teman. Gedung Muhammadiyah, teman-teman. Oh.
Jadi ini Muhammadiyah ini keadaan masyarakat Islam pada abad ke-19 ya teman-teman ya. Jadi agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran ya, bukan dari Al-Quran dan Hadis ya. Jadi ini Muhammadiyah itu ada pendiri aja laki Haji Ahmad Dahlan ya, mendirikan Muhammadiyah ya teman-teman. Sejarahnya ya, itu. Oh Muhammadiyah. Dan ini bahasa Inggrisnya. Sekarang kita masuk ke zaman Romusa teman-teman ya, kerja paksa ya, tahun 42 ya, 1942 sampai 1945 teman-teman. Ini tanggal 8 Maret Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati ya. Jadi Jepang secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia ya. Ini Jepang ya, Jepang bikin kerja paksa untuk rakyat Indonesia ya, terkenal dengan nama Romusa ya teman-teman. Dan ini peristiwanya teman-teman. Ini Jepang ini. Kita dipaksa bekerja teman-teman, suruh bekerja dalam Romusa ya teman-teman, suruh bekerja dipaksa, kasian banget teman-teman. Jepang tinggal merintah-merintah aja, kita tidak berdaya, dianggapnya kita seperti tidak ada harga sama sekali teman-teman. Zaman Romusa teman-teman ya, semua bekerja paksa, dipaksa bekerja teman-teman. Ini bahasa Inggrisnya ya, Romusa teman-teman. Sekarang lanjut proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi ini mengumumkan kemerdekaan kita ya. Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Hatta teman-teman. Bung Hatta dan Pak Karno ya teman-teman. Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 teman-teman. Sekarang kita masuk ke hari lahir Abri, 5 Oktober 45 ya. Jadi tentara Republik Indonesia itu lahir pada tanggal 5 Oktober tahun 45 ya teman-teman ya. Ini dia perang kemerdekaan ya. Jadi membentuk barisan keamanan rakyat BKR ya, zaman dulu ABRI itu BKR ya teman-teman. Pertama kali tentara Republik Indonesia didirikan ya, jadi pertama-tama itu BKR namanya. Dan ini awal mulanya cikal baliknya ya, Tentara Nasional Indonesia didirikan ya pada tanggal 5 Oktober tahun 45 hari lahir ABRI. Sekarang kita masuk ke Jenderal Sudirman ya teman-teman, tahun 1948 teman-teman ya. Yogyakarta itu direbut Belanda ya tanggal 19 Desember 48. Sekarang kita memperebutkan dipimpin oleh Jenderal Sudirman ya teman-teman ya. Jadi di sini ya gerialnya di daerah Yogyakarta teman-teman. Itu Jenderal Sudirman ya sedang mengasih pengarahan ke anak buahnya teman-teman. Jenderal Sudirman ini merupakan jenderal yang paling berjasa untuk merdeka Indonesia teman-teman. Jenderal Sudirman, Involve of Yogyakarta, the seat of the government of the Republic of Indonesia during the independent war on December 1948 in the second Dutch
military aggression and the arresting of Presiden Soekarno, teman-teman ya. Ini dibaca sendiri ya, teman-teman. Pembebasan Irian Jaya 1 Mei 63, teman-teman ya. Irian Jaya, teman-teman ya. Nih, kita berjuang membebaskan Irian Jaya. Dia mau merdeka sekarang, mana bisa, teman-teman. Ya. Pembebasan Irian Jaya, teman-teman. Aksi Aksi Tritura, tuntutan rakyat, 3 tuntutan rakyat, teman-teman ya. Sejak kudeta G30 PKI ya, pas kita mengadakan 3 tuntutan rakyat ya, tri tuntutan rakyat. Ini peristiwanya. Ini apa sih? Ini apa? Perintah 11 Maret itu Pak Karno sedang sakit ya. Ya, Pak Karno sedang sakit memanggil Letjen Soeharto ya, yang merupakan Presiden Soeharto ya, dipanggil untuk memberikan surat perintah 11 Maret ya, teman-teman. Ini Presiden Soekarno sedang sakit memberikan perintah Super Semar kepada mantan Presiden Soeharto yang zaman dulu pangkatnya Letnan Jenderal. Ini peristiwanya. Bahasa Inggrisnya. Ini bahasa. Jadi kita mau naik ke atas ya, ke atas Monas. Kita harus naik tangga dulu ya, teman-teman ya. Jadi kita naik ke atas, menuju ke atas ya. Antrinya di atas ya. Kita naik tangga dulu ya, Museum Sejarah Nasional. Jadi tadi kita ada di museum ya namanya ya, Museum Sejarah Nasional. Sekarang kita menuju ke atas Monas. Antri ya, teman-teman. Kita dipanggil ya, teman-teman ya. Jadi di sini antrinya nanti dipanggil. Nah, kita tunggu di sini, jangan jauh-jauh nih. Ini pada antri ya, teman-teman, pada nunggu, pada antri nih. Nah, tadi kita naik mobil itu, teman-teman ya. Itu mobil jalan-jalan mengelilingin Monas ya, teman-teman, yang sana itu ya. Ini area sekitar Monas ya, teman-teman ya. Nah, itu mobil wisata ya, mobil wisata ya. Kalau kita ke Monas diantar pakai mobil itu. Ya. Nah, itu dari Jawa nampak Masjid Istiqlal ya, teman-teman. Masjid terbesar di Kota Jakarta itu nampak Masjid Istiqlal ya, teman-teman. Itu Masjid Istiqlal ya. Dan itu Kementerian Dalam Negeri, teman-teman. Kementerian Dalam Negeri itu. Ya. Jadi ini Kota Monas ini yang bagi di luar Kota Jakarta ya, teman-teman, berada di pusat Kota Jakarta. Ini lingkungannya ya, view-nya itu berbagai kementerian ada sekitar sini ya, teman-teman ya. Ya, Masjid Istiqlal, teman-teman.
yaitu kantor Pertamina, ya. Kantor Pertamina pusat, teman-teman. Ya. Itu gedung Perpustakaan Nasional, ya. Ini kita berada di lantai dasar Tugu Monas ya teman-teman ya. Kita mau naik ke atas, kita lagi nunggu antrian teman-teman. Antrian ya teman-teman nih, nunggu dipanggil. Ini sudah masuk sesi 7 ya, 1 sampai 10. Kita nomor 35 ya teman-teman nih, sesi 7 nomor 35. Jadi masuk digesek. Antri di mana Bu? Ya, lewat mana Bu? Bu, lewat mana Bu masuknya? Ya. Antri. Antri mau masuk ya teman-teman. Masuk ke situ. Ya, antri sekarang. Jadi ke atas Monas, puncak Monas itu naik lift ya teman-teman ya. Naik lift ya. Kapasitasnya 800 kg. Antri, nunggu giliran. Lastri. Ini udah sampai ke puncak Monas teman-teman, kota Jakarta teman-teman. Ya. Kota Jakarta. Tuh. Kota Jakarta dilihat dari atas Monas teman-teman. Kota Jakarta teman-teman dari atas Monas teman-teman. Oh ya, ini dia ya dari atas Monas, kota Jakarta teman-teman. Jakarta teman-teman ya, indah sekali. Kota Jakarta dari atas Monas. Jakarta dari berbagai sisi Monas kita ambil ya teman-teman ya. Gedung-gedung pencakar langit ya teman-teman. Thank you.
ini Monas ya. Ini tingginya berapa nih dari bawah, Mas? 132 meter. Oh, di atas yang emas itu, bongkam emas itu berapa meter lagi? Ya, sekitar dari atas, dari bawah sampai atas ini 115. Dari mana? Dari bawah ke sini. Ke puncak ini. Oh, ke puncak ini 115 meter. Emasnya itu semua total 132. Oh, 132 meter. Enggak terlalu tinggi, 132 meter yang benar, Mas. 1000 apa 100? 100. Jadi setara gedung 30 lantai. 30 lantai. Oh. Kasih ya Mas yang punya ya. Ya, Bapak silakan sebelah kiri. Ya, ini kita mau pulang. Ya, sebelah kiri. Ya, sudah puas sudah ya lihat Monas ya. Pelan-pelan agar dirapatkan ya. Ya, satu persatu. Lip. Selesai. Nih kita turun di lantai 2 ya teman-teman ya. Ya, jadi ini seputaran Monas ya. Di lantai 2-nya nih ya. Nanti turun ke bawah kita pakai tangga ya teman-teman. Ini penampakan kota Jakarta. Istiqlal teman-teman. Jadi kita turun ya dari atas itu, dari lantai 2 ke lantai 1 lewat tangga ya teman-teman, liftnya batas lantai 2. Sudah kita pulang, selesai sudah kita naik ke puncak Monas ya teman-teman ya. Sekarang kita balik lagi pulang ke parkiran ya. Kita pakai kereta lagi teman-teman ya, mobil kereta tadi ya, untuk pulang. Karena kalau jalan kaki capek teman-teman, jauh dan luas ya teman-teman. Nih, ini pemandangannya. Di seputar Monas ya teman-teman, di bawah Monas ya. Inilah teman-teman monumen Monas ya, monumen nasional Monas, kebanggaan kota Jakarta ya teman-teman ya. Ikon kota Jakarta adalah Tugu Monas teman-teman. Di atas itu emas ya, bongkahan emas ya teman-teman ya. Tadi kita naik ke atas itu teman-teman. Ya, tadi kita naik ke atas Monas itu ya teman-teman ya. Belakang, Kak. Ya, belakang. Sini, Kak.